Halo guys, balik lagi di channel gue nih. Kali ini gue mau unboxing game PS4 God of War. Nah, ini gue beli 13 pound dari curious.co.uk. Itu online shoppingnya untuk elektroniknya di UK. Nah, ini gue beli 13 pound doang, murah banget. Lagi diskon, jadi kita unboxing bareng-bareng ya. Ini game termasuk game PlayStation Hits nih ya. Seperti terlihat di sini. Biasanya beli game tuh gamenya di Indo ya. PS4 ya pakai blibli.com. Ingin lihat sih bedanya apa sih sama punya Indo sama di UK gitu. Apakah ada bedanya? Sebentar, kita buka dulu ya. Kita buka plastiknya. Iya. Yeah. Ini dia, ini perampakan depannya seperti biasa, perampakan belakangnya dan sampingnya. Oke, coba kita lihat. Oh, ini ada apa? Yang Legend 2 ya. Nih, Legend 2 semuanya tampak sama aja sih semuanya ya. Karena juga kalau nggak salah, PS4 itu kan disknya masih buatan apa dari luar ya, nggak di Indonesia juga ya. Jadi kalau beli di Indonesia pun sama sih buatan luar. Nah, ini kita lihat. Ini dia. Game-nya. Ini disknya. Nice. Kita pegang dulu. Nah, ini bentuknya. Dalamnya, guys. Oke. Tuh, keren. Ini apa ada default control, terus udah standar sih, ini default control doang ya. Menunya tuh. Oke. Ya, inilah unboxing kita untuk Blu-ray Kane's PS4 pertama di UK ya. Selama di UK, hidup di Inggris. Oke, nanti gue mainin. Kalau bisa nanti gue bikin video juga deh, gue review ya. Oke, thank you, bye-bye.